Untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan terhadap parkir kendaraan roda 4 dan roda 2, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perhubungan Kota Jambi bidang parkir melakukan sosialisasi kepada juru parkir di Kota Jambi. Sosialisasi ini terkait dengan kewajiban juru parkir untuk memberikan karcis kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan di Taman Tugu Juang, Kota Jambi. Selain melaksanakan sosialisasi, Dishub Kota Jambi juga menyerahkan rompi baru kepada juru parkir Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, berharap masyarakat dapat membantu mensosialisasikan terkait parkir gratis jika tanpa karcis tersebut. Masyarakat yang ingin parkir tidak harus membayar jika karcis parkir tidak diberikan oleh juru parkir. Selain itu, Saleh Ridho juga menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan daerah atau Perda Kota Jambi, untuk tarif parkir roda 4 yaitu sebesar Rp2.000 dan roda 2 sebesar Rp1.000. Lebih lanjut, dirinya menambahkan apabila masyarakat menemukan juru parkir yang mengancam atau memaksa untuk membayar parkir tanpa karcis, segera laporkan kepada pihak Dishub Kota Jambi melalui via telepon atau media sosial Dishub Kota Jambi. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Selanjutnya masalah setoran.